Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah nyampe lah kembali ke rumah tadi sekitar jam 16 lewat 15 menit dalam keadaan selamat setelah nganterin anak dan cucu. Kini saya berada di rumah dan kita mau unboxing gitu ya, oleh-oleh dari teman-teman di Wanasalam, bukan untuk rianya tapi untuk menunjukkan bahwa begitu besarnya jiwa sosial teman-teman kita yang ada di Wanasalam di Banyasari, sehingga yang tidak ada pun diada-adakan begitu ya. Kita lihat saja, apa saja oleh-olehnya nanti kita bagikan ke tetangga-tetangga yang ada di sini. Itu oleh-olehnya dari Pak Yitno, Pak Hikmat, Pak Jajang, Teh Herni, Pak Baihaqi, Bu Haji. Banyak sekali alhamdulillah saudara-saudara kami Wanasalam Banyasari. Kita lihat apa saja. Ada beras. Kemudian beras berapa karung itu ya. Kemudian ini kita buka. Ini setelah dibuka karung ternyata, oh, pisang. Dapat pisang satu karung. Kita buka yang ada di kresek apa? Oh, ternyata gula merah. Alhamdulillah, gula merah dapat satu kresek. Ada juga opak. Ini di dus, kita lihat apa saja ya. Kita lihat satu-satu. Oh, ini alhamdulillah keripik pisang. Ada pepaya, pisang, beras. Ada kue. Di bawah ada beras juga. Alhamdulillah banyak sekali. Ini juga beras. Didus juga beras. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk orang-orang baik yang ada di Wanasalam di Banyasari. Terima kasih oleh-olehnya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dengan tetangga yang memang tidak pulang juga. Ada yang orang Cimahi, orang Banjaran, orang Garut, semuanya tidak pulang ada di sini. Beruntung kami masih punya saudara-saudara seperjuangan di Banyasari dan Wanasalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.